عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unirifa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Kisah Haru Hafiz, remaja yang dipenjara di Malaysia. Kisah Haru ini sudah terjadi tahun lalu. Namun, tidak ada salahnya kita kembali merenung, bertafakur dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang mampu membersihkan hati, membasuh mata dengan air mata kebajikan, dan meluruskan niat kita dalam bertauhid. Awalnya orang memberi nama remaja belia ini Muhammad Jamaluddin. Namun, nama sebenarnya adalah Nafis Yaakub. Baru berusia 16 tahun saat peristiwa ini terjadi. Di usia yang masih belia ini, di saat kawan-kawan sebayanya tengah asyik bermain ke sana sini dan sebagainya, dia sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran dan ikut rombongan pendakwah berkeliling di bumi Allah. Pada Ramadan tahun lalu, namanya menjadi buah bibir banyak kalangan. Remaja ini dikirim ke penjara Macang setelah Mahkamah Magistrat Kota Baru menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan karena dianggap tak memiliki dokumen resmi. Setelah banding, hukumannya diperingan menjadi 4 bulan penjara. Nafis Yaakub berasal dari Kamboja. Ketika berusia 16 tahun, remaja yang sudah hafal Al-Quran ini mendapat tugas dakwah di Malaysia. Ia berceramah di beberapa masjid dan mengajar Al-Quran di Kota Baru. Pada suatu malam, selepas mengajar Al-Quran, Nafis merasa lapar. Ia pun keluar untuk membeli makanan. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi menghampirinya ketika ditanya IC atau identity card atau KTP. Nafis pun jujur mengatakan dirinya tidak punya KTP. Ditanya paspor, ternyata paspor Nafis telah mati. Akhirnya, polisi pun membawa Nafis ke mobil. Saat itu saya hanya bertawakal kepada Allah, kata Ustadz Nafis mengenang peristiwa tersebut. Bisa ditebak, karena tidak memiliki KTP dan paspornya sudah tidak berlaku lagi. Nafis pasti akan ditahan. Dan ternyata benar, ia dikurung selama 6 bulan di penjara Macang, Kelantan. Malam itu di penjara udara terasa sangat panas. Maka Nafis pun melepas bajunya dan dijadikan bantal. Ia bangun ketika hampir tiba waktu makan, teringat amal yaumiyahnya, Nafis pun membaca Al-Quran. Mendengar suara merdu Nafis, penghuni penjara mendekat dan menikmati ayat-ayat Al-Quran dari lisan Hafiz muda ini. Di saat seperti itu, datanglah petugas pembawa makanan. Nafis merasa aneh, orang itu mengarahkan sesuatu di depannya. Ternyata ia direkam. Sekitar 9 hari setelah itu, rekaman tilawah Nafis beredar. Pihak sipir penjara kemudian tahu betapa tilawah Nafis sangat merdu dan syahdu. Masa tahanan 6 bulan pun dikurangi jadi 4 bulan. Dan di penjara ia mendapatkan penghormatan serta berkesempatan berdakwah dan mengajar Al-Quran. Siapa sangka,
Gara-gara di penjara, Nafis menjadi sangat terkenal. Video tilawahnya di penjara diunggah di YouTube dan disebarkan oleh sejumlah akun. Hingga saat ini video-video tersebut telah ditonton oleh jutaan orang dari berbagai negara. Keluar dari penjara, nama Nafis Yaakob berkibar. Ia diminta menjadi imam dan mengajar di beberapa masjid di Malaysia. Tetapi karena orang tuanya sakit, ia pulang ke Kamboja untuk menjaga keduanya. Tepatnya di Kampung Petra, Phnom Penh, Kamboja. Suatu saat saya ingin kembali ke Malaysia, tetapi saya harus menjaga orang tua saya dulu, kata Hafiz yang biasa membaca 6 juz per hari. Saat ini video-video tilawahnya yang lain juga banyak beredar di YouTube. Tilawahnya juga telah dirilis dalam bentuk CD. Saya mendapat bukti bahwa siapa yang mendakwahkan Islam dan membawa Al-Quran, maka Allah akan menjaganya selama-lamanya. Tausiah Nafis di ujung ceramahnya mengisahkan pengalaman waktu di penjara. Masya Allah. Mm-hmm.